وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق <applause> منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَا الْمُرَادُ بِالْوَالِدَاتِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ Apakah yang dimaksud dengan wal-walidat dengan walidat dalam ayat yang yang tercantum uh, yang lalu telah kita sebutkan ayat uh, terkait dengan menyusui anak yaitu wal walidatu yurdi'na awla wal walidatu yurdi'na awla dahunna hawlaini kamilaini liman arada ayyutim marrodo'ah wa alal mauluda lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wusaha la tudar walidatum biwaladiyah wa la mauludun lahu biwaladih wa al warithi mithlu zalik fa in arada fi salan antaradi minhuma wa tashawurin fala

Wal walidat maksudnya adalah ibu. Tapi ibu itu ada dua. Ibu yang sudah dicerai oleh suaminya dan ibu yang belum dicerai oleh suaminya. Ini ibu yang manakah? Nah itulah. Inilah yang sedang diperbincangkan oleh para ulama tafsir. Wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutim marradah. Dan ibu-ibu yang ibu-ibu yang menyusui anaknya Dua tahun dua tahun yang sempurna bagi siapa yang menyempurnakan penyusuannya. Ibu-ibu ini statusnya apa nih? Apakah ibu-ibu statusnya dicerai oleh suaminya ataukah ibu-ibu yang memang masih statusnya sebagai istri si suami? fil muradil bil fil karimah Para ulama berbeda pendapat tentang maksud daripada kalimat walidat, ibu-ibu yang tercantum dalam ayat. Berkata Qatadah dohak dan Sadi rahimahumullah bahwasanya wal walidat ibu-ibu yang dimaksud di sini adalah ibu-ibu yang sudah ibu yang sudah dicerai oleh suaminya. Yang lalu telah kita bahas bahwasanya eh, karena sebelum ayat ini ya sebelum ayat ini kan membahas tentang talak ya wanita wanita yang ditaat oleh suaminya faida tala ketemu nisa fa balaga aja lahun nafa amsikuhun nabi ma'arufin autasrihum bimaaruf ayat berikut dan seterusnya ada ayat berikutnya wa faida faida tala ketemu nisa fa balaga aja lahun nafa la tak dulu hun naya fa la tak azwa jahun seterusnya ya jadi ini bicara masalah uh, talak. jadi dengan demikian ya wal walidat yang dimaksud ibu yang dimaksud adalah ibu yang sudah ditalak oleh suaminya. Jadi seorang suami ya mentalak istrinya sementara si istri sudah melahirkan. Demikian. Ini gimana? Kan kan si ibu harus menyusui si anak. Itu dia. Jadi kalau kota ada dan dohak serta sadi rohimahumullah mengatakan bahwasanya itulah seorang ibu yang statusnya yang statusnya sudah diserai oleh sang suami. Di anal ayat sabiqoh, uh, di anal ayat sabiqati kanat fi ahkamit talak. Karena ayat-ayat sebelumnya menyebutkan tentang masalah hukum-hukum talak. Faja'at hadil ayat ba'daha tatim matulaha. Maka setelah itu di, 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 ditutup dengan ayat ini. Wali an alal wali Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada si ayah anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan si ibu dan pangan-pangan e, dan sandangnya si ibu. Walau kunna azwajan lama hunaka hajah ila amr apabila ibu yang dimaksud adalah statusnya masih seorang istri Ya tentu nggak perlu disebut-sebutkan harus diberi eh, apa namanya nggak eh, perlu disebutkan harus diberikan nafkah mereka harus diberikan dipenuhi sandang pangan dan pang, sandang dan pangan mereka karena memang tak disebutkan juga memang bagi seorang suami wajib memenuhi kebutuhan sang istri sandang pangan papannya demikian ngerti maksudnya kan saya ulangi wal walidat yang dimaksud dalam ayat yaitu Al-Baqarah ayat 233, "Alwal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimmarru'ah" dan ibu-ibu yang menyusui anaknya 2 tahun sempurna ya 2 tahun sempurna bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Ibu-ibu yang dimaksud ini ya para ulama berbeda pendapat, apakah ibu secara apakah ibu secara mutlak ataukah ibu yang ditalak. Demikian jadi ibu yang ibu yang mutlak di sini ibu yang statusnya e, ibu yang mutlak di situ artinya baik ibu yang statusnya masih sebagai seorang istri ataupun ibu yang sudah ditalak. Ataukah wal walidat di sini hanya untuk ibu yang sudah ditalak saja? Itu yang dimaksud. Jadi, pendapat pertama mengatakan bahwasanya wal walidat di situ adalah ibu yang sudah dicerai oleh suaminya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan, menekankan di sini bahwasanya wa alal wa alal wa alal, rizkuhun, wa alal lahu wa Bagi seorang ayah hendaklah dia ayah si baik hendaklah dia memenuhi kebutuhan daripada si ibu kebutuhan sandang dan pangannya demikian. Apabila statusnya bagi seorang istri tentu gak perlu disebutkan. Kenapa? Memang sudah tugas seorang suami untuk memenuhi sandang pangan bahkan papannya si istri. Demikian. Kemudian waqalu innallaha Janganlah seorang ibu memudaratkan ayah, ayah si anak ya dengan anaknya dan juga janganlah seorang ay, ayah, si anak memudaratkan ibunya melalui anaknya. Ini sudah kita bahas maksudnya. Wallati fi asmati zaujiha adapun seorang wanita yang masih di bawah tanggung jawab suaminya. Berarti dia masih seorang istri, la tudar la tudar bi waladiha. Tidak akan mungkin dia akan merasa uh, apa namanya? eh uh, ter, terbahayakan ataupun menye, uh, menye, disempitkan dengan 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 anaknya. Fal murad bidzalika al Oleh karena itu yang dimaksud di sini adalah mutallaqat. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian wal mutallaqatu la qiswah wa inna di sini juga disebutkan bahwasanya tapi masalahnya bukankah seorang wanita itu seorang wanita yang sudah ditalak oleh suaminya dia tidak berhak untuk mendapatkan kebut untuk mendapatkan nafkah sandang pangan tapi di sini kan harus diberikan oleh sang suami Fakadu qala al-akharun wal muradu bil walidat al-umum. Sementara ulama lain mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan walidat di sini ibu secara umum baik si ibu yang statusnya masih sebagai seorang istri maupun ibu yang statusnya masih yang sudah dicari oleh suaminya. Allahu a'lam bishawab. Di sini penulis ikhwah menyebutkan bahwasanya di beliau lebih cenderung pada ibu secara umum. Ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.